Halo guys, welcome back to Budi Tunik Official. Budi Tunik Official adalah channel yang membahas tentang berbagai jenis elektronik. Oke, perkenalkan aku Telan baru di sini. Nama aku Uci. Kalian bisa temuin profil aku di link di bawah ini. Oke, kali ini kita akan membahas power inverter PSW 2000. Kita lihat dari bagian boxnya dulu. Di sini ada tulisan power inverter. Power inverter ini bisa digunakan untuk seluruh elektronik rumah ya guys. Di sini ada contohnya untuk magicom, printer, oven dan lain-lain sebagainya. Di sini kita kalian bisa lihat sendiri. Lanjut ke bagian sisi kiri dan kanan. Di bagian sisi kiri kita ada tulisan untuk jenis inverter yang ada di dalam ini. Di bagian sisi kiri terdapat tulisan DC 12 volt, AC 220 volt dan tulisan PSW 2000 watt. Di bagian kanannya ada tulisan power inverter dan bahasa Cina ya guys. Lanjut ke bagian bawah. Di sini ada cara untuk connectingnya, tutorial penggunaannya. Oke, lanjut kita akan review dalam boxnya ya guys. Kita buka. Di sini ada power inverter. Di sini ada buku manual, tapi bahasa Cina ya guys. Terus di dalamnya ini ada pencapit, dua pencapit warna merah dan warna hitam. Ini kabel untuk nyambungin ke pencapit ini ke inverternya. Dan ini ada dua baut untuk mengencangkan kabel untuk menyambungkan ke inverternya warna merah dan warna hitam sesuai dengan kabel warna yang tersedia. Oke, kita mau masuk ke bagian inverternya. Di sini ada tulisan inverter 2000 watt. Di sini ada lambang sinus. Jadi itu jaringannya udah jaringan PLN. Power inverter continuous output powernya 1000 watt ya guys. Dan voltage-nya 220 volt sesuai dengan tegangan di Asia. Dan untuk input voltage-nya 12 volt ya. Lanjut sebagian sini kita mau ngejelasin, ini adalah tombol on off. Di sini ada lampu indikator, di sini ada lampu pol, dan di sini ada voltase meterannya, dan di sini adalah untuk colokan. Untuk di bagian sininya ada baut yang berwarna merah, itu lambangnya plus, dan untuk baut yang berwarna hitam lambangnya min, dan di sini ada pen. Nah, di sini kita mau bahas sedikit untuk baut yang berwarna merah, gunanya untuk menyambungkan kabel yang berwarna merah lambang plus ini, dan untuk kabel yang hitam untuk ke bagian min di sini. Oke guys, kita mau buka inverter ini, kita mau coba buktikan apakah benar inverter ini udah PSW atau belum. Ini guys dalamnya. Kalian bisa lihat di sini ada trafo. Jadi ini bisa membuktikan bahwa inverter ini PSW atau bukan. Jadi kan biasanya ada inverter yang belum PSW. Biasanya kalau MSW itu belum seperti ini ya guys. Ini namanya mesin blok kalau untuk PSW. Kalau untuk MSW itu belum seperti ini. Oke, sedikit kita akan coba untuk tes nyala atau enggaknya ke produk yang akan kita coba. Jangan lupa kalian untuk pakai aki 12 volt ya guys, jangan lebih dari 12 volt. Oke guys, kita mau coba untuk tes power inverter 2000 ini untuk mengecas speaker portable. Nah, jangan lupa ini udah terpasang sesuai dengan warnanya ya guys, merah ke merah, hitam ke hitam. Kita colokin dulu powernya, lalu kita kan tombol powernya. Nah, ini lampunya udah hijau. Berarti itu artinya udah nyala dan support, dan di bagian belakang sini udah mulai mengecas ya guys. Lanjut kita mau coba charge HT. Kita matiin dulu ini ya guys. Ini udah dimatiin, kita mau coba dimatiin dulu. Ini lampunya udah nyala warna merah, di sini warna hijau, berarti ini udah nyala dan ini udah tercharge ya. Oke guys, jadi kesimpulannya untuk power inverter PSW 2000 ini bagus banget ya guys. Jadi dia bisa mengangkat beban minimal AC 0,5 PK ya guys. Yang penting baterai kalian itu cukup untuk mengangkat beban tersebut, bisa magicom, kulkas atau sebagainya. Yang penting ini baterainya cukup untuk mengangkat beban tersebut dan dalam kondisi baik ya guys. Jadi jangan dipaksakan ya guys, misalkan ininya kecil tapi voltasenya besar, itu jangan ya guys, harus sesuaikan. Jangan sampai kalian paksakan, kalau misalkan aki ini kecil dan beban kalian besar itu nggak akan baik ya guys, takutnya meledak atau apapun. Jadi kalian harus benar-benar cek antara barang yang kalian punya dan akinya.
Untuk harga PSP 2000 ini guys sekitar 800 ribuan ya. Nanti kita akan taruh link di bawah ini. Cukup sekian review singkat dari kami. Kalau misalkan ada saran dan pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Bodytonic Official. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.